netes sih tapi nggak banyak ya. Jadi ya kalau terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini video lanjutan dari yang tadi. Yang tadi saya nge-review Manuso STD Next Generation yang di sebelah ini. Videonya bisa klik link di deskripsi atau ada di atas ini. Selanjutnya saya mau unboxing karena ini saya belanja peralatan untuk kafe juga dan diwajibkan tujuh unboxing keterangannya dari pengirim. Jadi saya harus bikinkan unboxingnya sekaligus buat konten. Dan ini saya beli perlengkapan buat kafe, botol estetik sih untuk apa ya? Untuk bar lah, ngisi whisky dan kawan-kawan. Tapi kalau saya kan jualan es milkshake, jadi ya diisinya paling gula dan sirup. Kita buka aja. Jadi ini saya beli dari Shopee, murah banget harganya. Kalau nggak salah harga per piece-nya nggak sampai 10.000 kalau nggak salah. Karena ini barangnya kaca jadi mudah pecah, makanya pengirimnya ngewajibin buat direkam supaya kalau ada pecah atau ada masalah ngeklaimnya juga enak. Ini barangnya nggak satu macam sih, ada barang lain selain botol, tapi botol paling banyak juga. Ini botolan, botol buat bir, buat sirup, buat han-han. Jadi adalah mejanya sih, kena buat? Meja ini aja pak. Ini ada mejanya nanti, pas kena rekat cek ya. Itu untuk kopi nih. Ini jelas. Udah ada yang pecah nih, kaca soalnya. Tadi videonya kepotong, tapi udah saya buka nih contohnya. Jadi satu kotak ini dia ada botolnya sama ada tutupnya begini, dan tutupnya bentuknya polos ya, jadi nggak bisa dipakein tutup botol kayak botol sirup ABC atau botol aqua. Tapi ini bentuk dari kaca tapi tipis banget. Nah, ini dari kaca tapi tipis banget. Sudah saya isi air untuk contoh. Kita nyobain netes apa enggak. Nah, ternyata netes dia. Jadi enggak netes sih tapi enggak banyak ya. Jadi ya kalau terbalik sirupnya bisa tumpah nih, minyaknya bisa tumpah. Kalau buat dapur ngisi minyak bisa tumpah nih kalau dibalikin. Tapi kalau untuk simpel sih simpel banget ya. Ya. Nah, gitu deh. Ini saya kira besi, ternyata plastik. Ini bahannya dari plastik. Ini cukup dimasukkan aja dia. Ini dia. Hasilnya karet, ini dari karet, ini hasilnya dari karet, dan ini dari plastik. Ini sudah satu paket sama botol. Kita masukkan lagi, coba lagi. Nah, jadi ya ini untuk sirup-sirup jualan, misalnya jualan SS gerobak juga keren sih, estetik ya.
buat kafe-kafe juga keren, estetik. Untuk di dapur juga lebih cantik lagi, bisa buat minyak, kecap, cuka dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya videonya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Habis, tutup. Kita kembalikan saya.